sini kita akan mengawinkan ikan betta kita, yaitu ikan lain abata kita, gitu juga ya, lain abata kita dengan betina abata. Oke guys, kita try nasib kita untuk kawinkan kita punya lain abata guys. Oke, harap-harap jadi ya guys. Oke, itu baik. Nampaknya betina dengan jantan dah serasi. Oke guys, kita akan tutup guys. Biarkan dia 24 jam guys. Jangan kacau dia guys. Oke. Okay. Halo guys. Oke, okay, kita tengok ikan kita guys. Ini adalah layar bata itu guys. Oke, okay, kita buka guys, tengok layar bata dia dapat hasil apa anak dia guys. Oke, okay, kita tengok pelan guys. Oke okay, guys. Nampak guys, nampak tak guys? Dia telah menghasilkan telur dia guys. Baiklah guys. Layan batal kita telah menghasilkan telur guys. Okey. Nampak tak telur dia guys? Okey, lepas ni kita akan angkat yang betina dulu guys. Okey. Angkat yang betina dulu. Baru kita akan kurangkan air lah. Okey guys. Okey guys, kita ambil ni untuk angkat yang betina. Tunggu yang betina tu lari ya guys. Jantan tengah memburu dia. Okey. Kita angkat yang betina. Aduh susah guys. Saya risau telur dia tu guys. Risau telur dia. Susah betul lah betina ni. Susah. Memang payah nak dapatkan betina. Jantan tu. Oh, come on. Jantan tu halau dia untuk memasuki kawasan telur dia tu. Okey guys, kita dapat dia. Betina. Okey. Dia dah. Ayah batal kita guys. Betina abata. Okay guys, tinggal yang jantan guys. Nampaknya buih dah pecah daripada tu guys. Aduh macam mana guys. Nampaknya kita kena ambil plastik satu lagi guys untuk tampar buih dia tu. Saya nak keluarkan dia punya jantan tu guys. Okay. Nanti kita akan surutkan dia punya air. Buang air dia, bagi dia jenis untuk anak dia nanti, fry dia tu guys. Okey guys, lepas ni kita akan angkat yang jantan guys. Yeah. Okey, kita dah dapat jantan. Kita masukkan guys. Okay guys, kita ambil plastik ni guys. Okay guys, kita tarik yang ni guys. Okay, tarik yang ni guys. Okay, ambil yang ni guys. Okay, beres guys. Kita selamat telur dia guys. Nanti kita akan kurangkan air dia guys. Kita bawa naik atas guys. Okay, kita buka dia punya selotip dulu.
ini supaya kita kurangkan air dia, dia sama-sama jatuh di bawah. Okey guys. Okey guys, kita dalam proses pembuangan air guys. Okey. Supaya prai dia boleh berenang nanti tak lemas. Yang ini kita boleh ambil dia punya tahi ikan tadi ya. Air dia bersih sikit lah guys. Okey, sudah bersih. Motor tu biar guys, kita jangan kacau buih, takut buih dia pecah sayang, nanti telur dia akan terlerai nanti. Kita tak nak kacau telur dia. Dia macam tu guys, sampailah telur tu menata. Ok, air banyak lagi ni, tunggu dia sedut lah. Okey, proses pengeluaran air daripada sini guys masih ni lagi. Okey, ni betina dengan jantan guys. Okey. Nampak gayanya saya malah nak keluarkan jantan tadi tu guys. Sebab dia tak habis lagi kutip dia punya telur. Takut dia first time dia takut dia makannya. Untuk yang telur dia tu guys. Risau juga. Okey guys, di sini saja saya punya line avatar saya untuk saya kahwinkan dan telah menetaskan telur yang ini guys. Okey, telur banyak juga tu. Okey, boleh nampak. Okey, yang ini tadi. Okey guys, yang ini tadi terpisah. Okey, kita dah lampirkan dia dengan satu plastik untuk kita tekap balik telur itu, buih dia supaya tak pecah. Okey. Macam tu lah kita buat guys, okey. Thank you kerana telah menonton video channel Jim Beta saya guys. Okey guys.